Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin, atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan kesihatan sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini ataupun tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada faedah dan manfaat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Pagi ini ataupun tengah hari ini insya-Allah kita sambung balik perbincangan ataupun daurah kitab kita ini, iaitu kitab ringkasan tanda-tanda kiamat, yang mana di dalam kitab ini dihimpunkan 40 buah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan suasana ataupun fenomena yang akan berlaku bila hampirnya kita dengan akhir zaman. Bila mai dekat-dekat nak kiamat, ini sebahagian daripada tanda yang akan muncul. Dan di antara hikmah ataupun tujuan kita mengaji tajuk-tajuk seumpama ni, kita bukan nak meramal masa depan, kita bukan nak bicara kiamat tu nak jadi bila, tapi yang paling penting sekali, kita nak tahu apa suasana yang akan berlaku bila dekat-dekat nak kiamat. Satu. Yang kedua, kita mohon doa kepada Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita terselamat daripada fitnah ni. Dua. Dan yang ketiga, usaha sungguh-sungguh supaya kita tak terlibat dengan tanda yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Tanda ni pasti keluar. Cuma kita nak minta, kita jangan buat. Tanda ni tetap keluar, tapi kita jangan terlibat. Tu ya. Saya buat contoh simple-simple sudahlah. Kan tanda akhir zaman, anak derhaka mak bapak. Ha, tanda tu pasti keluar. Macam mana pun dia akan keluar atas muka bumi. Cuma yang main mengaji jangan buat. Ingat elok-elok tu. Tu ya. Riba berleluasa. Akhir zaman memang riba banyak. Tapi yang main mengaji jangan terlibat dengan riba. Usahalah, ketiaklah supaya jangan sangkut dengan masalah yang nama dia riba. Itu je antara hikmah tujuan kita mengaji tajuk ni. Dan hari ni insyaAllah kita akan sambung muka surat yang ke-8 daripada kitab kita ni. Kita mula start hadis yang pertama hari ini. Jadi insyaAllah saya akan bacakan hadisnya, baca terjemahan dia. Lepas tu kalau boleh, ayah-ayah ibu-ibu buat catatan sikit lah. Saya rasa setiap hadis semua ada catatan. Kan? Jadi pakat-pakat catik lah. Dan kalau rasa tanda tu dah keluar dah, tengok nampak seketui, duk jadi dah Ustaz. Kalau boleh, tolong write dekat nombor tu. Dekat nombor 1, 2, 3, 4 tu. Kalau boleh dekat nombor tu, write. Maknanya paling tidak kita nampak, oh tanda ni muncul dah, oh tanda ni keluar dah. Senang untuk kita rujuk balik. Baik. Tanda yang pertama yang kita nak tengok hari ni, waqala al-musannif rahimahullahu taala, waqala al-musannif hafizahullahu taala, perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Ini tanda yang pertama yang kita nak tengok hari ni. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة والوسطى. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan dan kiamat seperti ini. Baginda merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu ana, aku diutuskan menjadi rasul. Dengan kiamat Nabi sebut macam ni. Ada hadis lain Nabi sebut wa yushir, Nabi tunjuk dua jari macam ni. Ada hadis wa dhamma, dhamma ni Nabi perapat dua jari ni. Apa maksud perapat ni Ustaz? Perapat bahasa mudah dia macam inilah. Rupanya baginda nak bagi tahu kita, lepas aku diutuskan di atas muka bumi ni, tak ada dah peristiwa besar yang lain dia nak jadi atas muka bumi ni melainkan kiamat. Boleh faham bahasa tu? Lepas baginda dilantik jadi rasul, tak ada dah peristiwa besar yang nak jadi di dunia ni melainkan kiamat.
Rasa-rasa tanda ni keluar eh. Ra'ah nombor satu tu. Nombor satu tu ra'ah. Nah, tak payah bincang eh. Cuma ayah-ayah kalau nak catik sikit, boleh buat catitan sebelah perkataan bumi tu. Buat catitan di situ, tulis dah keluar 1400 tahun lepas. Mana tanda ni, tanda hak kita mengaji nombor satu ni, dah keluar 1400 tahun dulu. Woy. Dia orang kita hari ni kata, kiamat lambat lagi, boleh relax lagi, nak buat apa, buat, rasa nak buat maksiat, buat, rasa nak buat dosa, buat. Padahal tanda hak Nabi sebut tu, keluar 1400 tahun dulu. Woy. Dan siapa nak buat catitan di bawah tu, boleh catik sikit lagi, tulis situ, Imam Qurtubi mengatakan, catik kat buku tu. Kira lepas ni, keluar boleh mengajak tu. Eh. Bagi poin ni, poin boleh mengajak tu. Eh. Tulis kat buku tu, Imam Qurtubi mengatakan, inilah tanda kiamat yang pertama. Sambung sikit lagi, kerana baginda Rasul akhir zaman. Abang kita yang apa, abang tak ada buku kan? Buku ada kat atas kotak ni. Ni kotak hijau. Kalau nak ambil, boleh ambil atas kotak tu. No? Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir, sebut terang-terang lah. Imam Qurtubi kata, hadis ini merupakan satu tanda kiamat. Hadis ni nak bicara satu tanda kiamat. Dan tanda kiamat nombor satu keluar atas muka bumi ni, rupanya masa baginda dilantik jadi Rasul tu. Hak kita dah dengar cerita Nabi kena perlu ikhra. Kan ayat ni, oh sebut siap-siap tu. Ni sikit hari kan kita bulan Ramadan kan kita duk sebut nuzul Quran. Kadang bila bicara nuzul Quran ni, selalunya tok-tok guru kalau mai bicara bab apa ilmu ataupun cerita pasal nuzul Quran ni, dia akan cerita Nabi SAW naik Gua Hira. Masa duk di Gua Hira tu, Nabi kena peluk dengan Jibril. Jibril kata iqra. Nabi jawab ma ana biqari, aku nak baca apa. Nabi kata iqra, nak baca apa? Iqra tiga kali, nak baca apa? Kalah sekali turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tengok cerita tu kan, habis selesai Nabi dapat iqra, baginda balik dalam keadaan duk ketak-ketak tu. Isteri Nabi kata apa, Nabi SAW suruh zammiluni, selimut aku. Rupanya peristiwa tu nanti tutup guru akan main cerita tu. Peristiwa tu merupakan apa? Itu bahasa mudah kita sebut wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW tu. Cerita tu nak bagi tahu apa? Ayat Quran yang pertama turun bagi pada baginda adalah iqra. Itu juga tanda baginda dilantik jadi Rasul. Tak apalah, ada 2-3 poin. Tapi salah satu poin kita kena ingat lah. Kalau kita dengar cerita ni lepas ni, ingat. Itu tanda kiamat nombor satu yang keluar atas muka bumi. Maknanya peristiwa nuzul Quran ni, kira tanda kiamat nombor satu keluar dalam dunia ni. Awak yang senyap nampak kaya. Lama dah banyak. Yeah. Tak apalah, kita ambil pengajaran. Rek lah nombor satu tu. No? InsyaAllah. Poin nombor dua. Boleh no? Baca macam tu boleh lah. No? Tak payah detail-detail sangat kan. Yang kedua, di antara tanda kiamat, yang ni pun saya rasa baca tajuk pun rek dulu pun tak apa. Memang dah keluar dah pun. Dah selesai dah pun. Kewafatan Rasulullah SAW. عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. Daripada عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, akan berlaku 6 perkara bila hampir dengan kita. Potong kita tu tulis tu kiamat, silap ejaan tu, bukan kita tu, kiamat. Maknanya ada 6 peristiwa besar yang akan berlaku, ataupun ada beberapa, 6 lah. Ada 6 peristiwa besar dalam hadis ni Nabi sebut akan berlaku bila tiba dekat-dekat nak kiamat. Nak jadi kiamat akan muncul 6 ni dulu. Apa dia 6 tu Ustaz? Salah satu daripada 6 tu Nabi sebut mauti, kewafatan aku. Maknanya dekat nak kiamat, kamu boleh tengok tanda ni muncul. Tanda ni keluar, mana dekat dah satu dengan kiamat. Nabi sebut salah satu dia mauti, kematian aku. Dan saya rasa yang ni pun tak payah bincang banyak. Baginda SAW wafat tahun 11 Hijrah. Ha, 11 Hijrah. Lah kita 1442. Baginda wafat dah 1431. Oh, dah lepas
1400 tahun lah baginda wafat. Rupanya baginda wafat tu, peristiwa baginda wafat itu satu tanda kiamat. Baik, ayah-ayah yang main mengaji pagi ini ataupun tengah hari ini, ayah-ayah mahu tak kalau saya bagi 6-6 tu apa dah? Nak cetik eh? Kalau nak cetik, saya nak bagi. Yang Nabi sebut, kiamat takkan berlaku melainkan bila keluar 6 perkara ni. Bila keluar 6 ni, itu tanda nak kiamat lah tu. Nak? Kalau nak saya baca, cetik lah nak. Okey. Boleh cetik kat bawah tu? Tulis. Pasal cerita ni, Nabi sebut masa Perang Tabuk, tahun ke-9 Hijrah, dekat-dekat baginda nak wafat dah. Nabi sebut 6 peristiwa ni. Nabi kata, jadi 6 ni nak kiamat lah tu. Nombor 1, tulis itu kewafatan aku. Tak apalah. Cetik kecil-kecil pun tak apa. Kewafatanku. Nombor 2, tulis itu pembukaan Baitul Maqdis. Hak tu sekejap kita baca dekat hadis nombor 3. Tajuk nombor 3 tu pun bahas hadis tu jugalah. Okay. Nombor 3, tulis kat situ wabak ta'un yang membunuhmu dan zuriatmu. Wabak ta'un yang membunuhmu dan zuriatmu. Itu nombor 3. Maknanya Nabi sebut peristiwa ketiga yang akan berlaku, ada wabak ta'un. Wabak tu akan bunuh kamu, bunuh keturunan kamu sekali. Keluar lagi peristiwa ni Ustaz. Ada yang kata peristiwa ni jadilah tahun 18 Hijrah di Syria. Wabak ta'un yang bunuh di orang, yang bunuh sahabat, yang bunuh zuriat keturunan sahabat ni, dah jadilah tahun 18 Hijrah. Habis pakat meninggal belakang. Mu'az bin Jabal, sahabat yang kita selalu dengar nama, meninggal dunia dalam penyakit ta'un ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang besar, meninggal dunia dalam wabak ta'un ni. Sekali dengan keturunan-keturunan dia, anak, cucu, cicit semua mati belakang. Tak ada keturunan lah. Itu nombor 3. Nombor 4, yang ni nampak gaya keluar zaman kita kot, wallahu'alam lah. Nombor 4, kemewahan yang melampau. Kemewahan yang melampau. Hak ni duk nampak jadi zaman kita kot, wallahu'alam lah. Nombor 5, hak ni pun nampak gaya duk jadi zaman kita jugalah. Apa dia Ustaz? Nombor 5, fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah apa saya tak tahu. Tapi akan mari satu masa orang Islam semua akan kena fitnah. Fitnah ni bukan tuduhan palsu, bukan. Fitnah ni maksud dia ujian. Semua orang Islam akan kena satu ujian yang sangat teruk. Ujian apa saya pun tak tahu. Tapi kita kena standby lah. Semua orang Islam nanti kena eh. Kalau kata orang kapiak kena, orang Islam semua kena. Benar apa Ustaz? Tak tahu, saya pun tak tahu. Cuma nanti kalau rasa, kalau kita tengok satu suasana, semua orang Islam kena fitnah ni, ingatlah Nabi SAW dah maklum kat kita 1400 tu lepas. Boleh? Selesai. Dan yang paling menakutkan, yang ni saya takut sikit lah. Tapi tak apalah, ayat dia panjang. Tapi saya baca lah noh. Kalau rasa nak cetik penuh cetik, kalau rasa nak cetik sekerak pun cetik lah. Ada satu poin yang kenal ni, maksud poin dia, orang Islam melakukan genjatan senjata dengan Bani Asfar. Orang Islam akan melakukan genjatan senjata dengan Bani Asfar. Asfar, A-S-F-A-R, Bani Asfar. Okay. Dan mereka berkhianat terhadap orang Islam. Dan mereka berkhianat terhadap orang Islam. Mereka tu siapa? Bani Asfar tu lah. Mereka berkhianat kepada orang Islam. Okay. Ayat dia panjang sikit. Tak apalah, pakai tulis lah noh. Dan menyerang orang Islam. Dan menyerang orang Islam. Di bawah 80 bendera. Dan menyerang orang Islam di bawah 80 bendera. Di mana satu bendera,
Tu ayat dia panjang, hadis tu panjang sikit kan. Tu yang saya bagi panjang lah. Di mana satu bendera ada 12,000 tentera. Di mana satu bendera ada 12,000 tentera. Cuma kita tak tahu siapa ya. Tapi sampai satu masa nanti kita akan nampak. Sebab tu penting mengaji kita isu-isu macam ni. Kita mengaji bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi kita mengaji kita nak bersiap sedia. Dia akan berlaku. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik, selesai. Habis lah. Tak payah ulas panjang-panjang. Nombor dua, raih lah. Kewafatan baginda dah berlaku dah. Nombor tiga, pembukaan Baitul Maqdis. Hadis yang sama, sama macam tadi. Cuma tadi poin nombor tiga kan. Gitu, saya baca sekali lagi lah. An Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'dud sitan baina yaday sa'ah fa dhakarna minha fathu Baitul Maqdis. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku 6 perkara bila hampir dengan kiamat. Disebutkan salah satu daripada 6 tersebut, pembukaan Baitul Maqdis. Siapa yang ada kitab, buat catatan di bawah tu, tulis lah. Saya mengajak ni kalau nak suruh tulis lah maknanya. Tulis kat bawah tu, telah berlaku. Tulis tu, telah berlaku. Nombor satu, zaman Umar Al-Khattab. Tulis tepi tu, 16 Hijrah. Tulis kat buku tu, 16 Hijrah. Maknanya zaman Sayyidina Umar dulu, Baitul Maqdis dah dibuka dah oleh orang Islam. Orang Islam masuk, orang Islam buka sekali. Rupanya bila buka, tu tanda nak kiamat tu. Mana jadilah. Nombor dua, tulis kat situ, zaman Salahuddin Al-Ayubi. Ha, ni yang kita duk dengar cerita ni selalu ni. Zaman Salahuddin Al-Ayubi. Sekali lagi, orang Islam buka Baitul Maqdis. Tulis kat situ, 583 Hijrah. 583 Hijrah. Rupanya Baitul Maqdis di Palestin tu, rupanya situ pun satu tanda kiamat tu punya. Kalau orang Islam boleh buka Baitul Maqdis, tu tanda nak kiamat dah tu. Dan insyaAllah, siapa nak buat catik-catik, siapa tak mau tak apa. Rupanya ulama' sebut, hak ni kalau jadi, habis-habis minta lah. Ulama' sebut, akan dibuka sekali lagi oleh Imam Mahdi. Hak ni buka habis lah. Imam Mahdi buka tu, kira Dajjal mati dah masa ni. Imam Mahdi kalau dia buka Baitul Maqdis, maknanya Dajjal keluar lah. Masa tu kita teruk lah. Kalau nak cetik-cetik kat bawah tu, akan berlaku zaman Imam Mahdi. You know? Jadi nombor tiga tu right lah. Memang keluar pun. Hak satu dua tu dah keluar lah pun. Hak nombor tiga lah sebagai penutup. Kan? Ada soalan dekat ni? Tiga ni lu ada soalan? Boleh lah mengajak macam ni? Boleh, no? Bagi poin-poin terus, no? Senang. Kan? Baik, nombor empat. Ha, yang ni menarik sikit, tengok lah. Hak ni dia lain sikit. Di antara tanda akhir zaman, orang Mekah meninggalkan kota Mekah. Rupanya ni satu tanda akhir zaman, ni pun tanda kiamat. Apa dia, Ustaz? Cuba tengok. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakhruju ahlu makkata minha, wala ya'muruha illa qalilan, ثم تعمر وتمتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها فلا يعودون إليها أبدا. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, penduduk Mekah akan keluar daripada kota Mekah. Ini tanda akhir zaman. Kita akan tengok akan berlaku satu suasana, orang Mekah mula keluar daripada kota Mekah. Kota yang Nabi janjikan pahala 100,000 kali ganda. Kota yang Nabi sebut Dajjal tak boleh masuk. Kota yang mana Nabi sebut, ada satu hadis Nabi sebut, siapa yang mati di kota Mekah, ke bumi di Ma'la. Orang ni hari akhirat ada layanan-layanan istimewa untuk dia. Tempat yang paling istimewa di muka bumi. Tempat yang ada Ka'bah Al-Musharrafah. Tempat paling agung sekali dalam dunia ni. Ummul Qura. Tapi rupanya orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki duduk di tempat tu, mai dekat-dekat kiamat, pakak kenyah keluar belakang. Pakak lari keluar belakang. Saya kita tengok pasal apa. Penduduk Mekah akan keluar daripada kota Mekah. Yang kembali hanya sedikit. Yang patah balik masuk ke kota Mekah tu sikit. Tapi mereka tak balik saja. Dan mereka mendirikan bangunan. Pakak keluar ramai-ramai. Hak balik tu sikit dia. Boleh jadi ahli keluarga saja. Boleh jadi kepala waris saja.
pakat balik, urus tanah, urus rumah, urus bangunan, urus apa harta yang ada di kota Mekah tu, jadi bangunan. Kemudian mereka keluar semula, bila siap pembinaan, siap bangunan, siap pengurusan, siap pentadbiran, siap apa semua, lepas keluar balik, mereka tidak kembali selamanya. Tak betah balik. Ada tak ada lah? Ada tak ada? Kalau ayah perasan tengok, inilah suasana yang nak berlaku di kota Mekah tahun awal tahun 2000, kalau perasan lah. Lah habis lah. Dulu kalau siapa pergi umrah, pergi haji tahun 1970-an, 80-an, berapa banyak hotel-hotel ada di tepi tu. Tapi hotel-hotel tu milik individu. Kau ni buka hotel, kau ni tukar bangunan dia jadi hotel, kau ni buat rumah dia jadi hotel. Tapi bila kita pergi balik tahun 2010, 2011, 2012, kawasan-kawasan hotel-hotel yang ada tu semua tolak habis lah. Habis lah. Kan? Orang-orang besar pula pegang hotel lepas tu. Faham apa ya? Ha. Punya tu tanda kiamat punya. Ayah-ayah boleh buat catatan kat buku tu sikit. Buatlah kurungan ke catatan ke kat bawah tulis itu tanda kelemahan iman. Tanda kelemahan iman dan ilmu. Ya, tulis itu. Tanda kelemahan iman dan ilmu. Rupanya akhir zaman, tanda lemah iman, tanda ilmu semakin kurang, orang Mekah mula keluar daripada kota Mekah. Tempat paling berkat sekali, mereka lari keluar. Mereka tak nampak kelebihan akhirat masa duduk di Mekah. Mereka duduk nampak habuan dunia je di Mekah ni. Kira nak buat projek tu, projek ni apa semua. Jadi boleh tulis kat buku tu, tanda kelemahan ilmu dan iman dan ilmu. Dan juga tulis juga, tanda rakusnya harta dan pemerintah. Pasal apa orang Mekah keluar, Ustaz? Pasal itu tanda orang Mekah ni bukan semualah, tapi orang yang pulun ni, dia pulun pasal nak reta. Nak kekayaan. Dia lubuk lah duit. Dan juga peranan pemerintah. Pemerintah pun kira gila buat bangunan. Eh? Pemerintah kira pulun nak bina bangunan lah. Beh eh? Jadi orang Mekah kat keluar belakang. Faham tak? Rek. Lepas tu lepas ni kalau ada rezeki pergi Mekah, tengok nama lah. Jangan duduk seronok tengok nyara jam tinggi, duduk ambil gambar seronok, duduk hotel ni ambil gambar, tengok hotel ni ambil gambar, naik apa hotel Hilton, masuk pasar raya seronok, jangan duduk seronok kan. Bukan kata salah seronok, tapi kena tengok sama. Ini semua tanda-tanda kiamat yang nak mengingatkan kita tentang akhirat. Duduk di kota Mekah, nampak suasana bangunan terlalu banyak, ingat akhirat. Ini tanda-tanda yang Nabi dah sebut 1400 tahun lepas. Boleh? Ada soalan dekat ni? Tak kena beringat lah, punya tanda tu. Sebab tu apa jadi di Mekah ni, kena ambil peduli. Ha, ni, ayah-ayah pun dah dapat video yang kata apa, Putra Muhammad bin Salman, Putra Mahkota. Kan ada video satu ucapan dia yang viral lah itu. Dia nak jadikan apa Syarqul Awsat, dia nak jadikan Timur Tengah ni nak jadi macam apa nama Eropah. Nak jadikan Timur Tengah ni kira 20-30 ni orang tak tengok Eropah, orang tengok Timur Tengah ya. Kira kemodenan ni akan dibuat di Timur Tengah, di negara-negara Arab. Ada dengar video tu. Ni dia target 20-30. Lepas tu kalau kita pergi Mekah duk tengok, kalau dekat projek-projek mana tu, kat depan tu dia akan tulis 20-30. Tu mereka punya wawasan dia bah. Nak jadikan negara tu negara yang maju 20-30. Kita duk tengok petia 20-30. Rupanya mereka nak sakan, nak sakan, membangunkan. Nak bangun sungguh-sungguh. Padahal Nabi bagi gambaran lah ni. Any question? Tak ada noh. Tak ada rate nombor 4. Nombor 5. Boleh lah mengaji begitu? Boleh lah noh. InsyaAllah lah. Tak payah banyak-banyak kan. Tanda yang kelima, melimpahnya harta benda. Ha, yang ni ambil perhatian. Yang ni tanda nombor 5 ke atas ni semua ada kaitan dengan kita belakang ni. Tengok lah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيضن حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أريب لي فيه أو كما قال. Saya baca hadis harap tu bukan apa, kalau ada siapa-siapa yang tak ada barih, bukan nak berbarih, boleh berbarih. Kan? Kalau saya silap baca, mungkin ayah-ayah ibu-ibu boleh tengok balik. No? InsyaAllah. Pasal saya punya kitab pun tak ada barih lah. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat melainkan harta melimpah ruah. Siapa ada kitab, buat catatan sikit di tepi tu, di kalangan orang Islam. Rupanya tanda akhir zaman, orang Islam jadi umat yang sangat kaya. Orang kapiak kaya ni banyak dah. Tapi yang jadi cerita tanda akhir zaman ni, orang Islam akhir zaman mula jadi kaya belakang. Dan saya rasa tak pelik sebut, kekayaan orang Islam ni mula semakin hebat, khususnya di tanah Arab. Kekayaan mula hebat tahun 1970-an atau 80-an. Bila minyak ditemui di sana. Bila minyak start, orang Arab jumpa minyak, korek minyak, gali minyak, start. Time tu mereka kaya. Habis eh. Mereka start kaya tu, kita tengok tu, oh, dia kekayaan melampau-lampau. Minyak lah. Boleh lah. No? Rupanya Nabi sebut lah, tanda akhir zaman kamu akan tengok orang Islam ni mula jadi kaya belakang. Baik. Tapi kekayaan tu, cuba tengok lah. Sehingga tuan harta sukar untuk mendapatkan penerima sedekah. Sampai satu tahap, orang kaya ni jumpa orang miskin nak bagi sedekah. Jumpa, tak mahu. Jumpa orang ni, tak mau. Jumpa orang ni, tak mau. Jumpa orang ni, tak mau. Yang ni ada, tak ada lagi Ustaz. Rasa macam law tak keluar ni. Rasa macam law tak muncul lagi. Sekejap kita tengok. Ya? Bila ditanya kepada seorang laki-laki, bila jumpa siapa-siapa pun nak bagi harta ni, laki-laki tu akan berkata, aku tidak memerlukan harta tersebut. Aku tak mau. Orang kaya ni pergi jumpa siapa pun. Kalau tengok hadis lain, Nabi sebut, orang bawa ketui mah, bawa zahab mah. Bawa mai nak bagi ke orang. Tak mau. Nak mai. Tak mau. Nak mai. Tak mau. Rupanya tu tanda akhir zaman. Jadi tak jadi ke Ustaz? Baik. Ayah-ayah boleh buat catatan. Nombor satu, tulis itu. Telah berlaku zaman Sayyidina Osman. Rupanya telah berlaku zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman dah berlaku sekali. Zaman umat Islam semua time ni pakat kaya belakang ni. Ni. Sehingga buat haji tiap-tiap tahun. Punya kayanya orang Islam dia tu. Zaman Sayyidina Osman. Jadi lah sekali. Kan? Time tu orang beli hamba. Hamba ni, dia tak beli, dia bukan, pernah tengok cerita Tiga Abdul kan? Kan Tiga Abdul jual 5 dirham, 5 dirham, 10 dirham. Dia jual harga tu letak macam tu ya. Zaman Sayyidina Osman, jual hamba timbang berat. Tengok berat punya mana. Lagi berat, lagi mahal. Sebab time tu orang semua kaya. Satu. Nombor dua, tulis itu. Nombor dua, zaman Omar bin Abdul Aziz. Yang ni zaman ni tak ubah. Omar bin Abdul Aziz. 99 hijrah sampai 101 hijrah. Yang ni keluar. Zaman ni lagi tak ubah. Kan? Zaman ni orang kaya bawa kereta. Nak duit dia. Nak kereta dia. Tak mau pergi balik. Nak kereta saya, pergi kereta lah. Nak kereta saya, pergi kereta lah. Ya, jadi apa pun. Kita doa saya tak doa ya Ustaz. Tak doa apa. Keluar lama dah. 99 hijrah. 100 hijrah lah. Lah 1440. Dah 1300 tahun dah tanda dia keluar atas muka bumi. Kalau dibicarakan macam tu lah. Baik. Buat catatan sikit di bawah. Ni ada pandangan ulama' lain pula. Hak ni lega sikit lah. Pasal hak ni tak jadi. Ada ulama' kata, hadis ni maksud dia macam ni. Tanda ni tak keluar lagi. Dia kata, tanda orang kaya nak bagi orang miskin tak mau terima ni, tak jadi pun. Bila jadi? Tulis kat buku tu. Akan berlaku bila matahari terbit dari barat. Akan berlaku bila matahari terbit dari barat. Ni yang saya bagi kat ayah-ayah ibu-ibu sekalian ni. Ni semua pandangan ulama' belakang tu. Ada ulama' kata macam ni, ada ulama' kata macam ni. Saya rangkum semua ya. Bagi tulis poin tu. Tulis kat buku tu, akan berlaku bila matahari terbit dari barat. Ada ulama' kata, tanda ni tak keluar lagi. Tanda ni akan berlaku bila matahari cuh keluar belah barat. Matahari bila naik belah barat, masa tu kita tengok, orang kapiak pakat nak masuk Islam belakang.
Orang kapiak tengok suasana tu, pakat kira nak masuk Islam, nak ngucap belakang. Masa tu tak ada guna. Itu taubat tutup lah. Time tu. Time tu juga, orang Islam hak malah, hak tak rajin. Time dua ada tak mau semayang. Nampak cuih matahari naik, baru pakat nak semayang. Tak ada guna. Time tu orang yang hadup keli laki bini, isteri derhaka pada suami, nampak matahari naik, baru nak minta maaf, nak taubat, nak perbetul hubungan dengan suami, tak ada guna. Hadup keli dengan mak bapak, baru nak perbetul, tak ada guna. Lejak sikit tak apa lagi? Sikit boleh kan? Kan azan lo? Kita jawab azan dulu, sekali kita sambung sikit. Balik pada tajuk tadi, rupanya ada satu pandangan yang menyatakan, yang sebut, tanda akhir zaman ni, tanda ni tak keluar lagi. Tanda ni akan muncul bila matahari cuih nak belah barat. Bila naik saja sebelah barat, orang semua akan nak buat kebaikan masa tu. Hak mana orang Islam yang sebelum ni malas, tak rajin, ataupun kita panggil langgar perintah Tuhan, masa tu semua akan nak perbetul. Termasuklah orang yang ada harta yang banyak. Masa tu orang yang ada harta, dia tengok matahari naik sebelah barat, masa tu dia kira nak pergi bagi ke orang yang harta dia tu. Dia tahu dah, harta ni tak boleh bagi manfaat kat dia dah. Harta ni tak boleh buat apa dah. Dia kalau simpan harta ni, dia ada satu keadaan yang sangat rugi. Jadi dia pergi jumpa orang kira nak bagi ni. Ni suasana ni kan jadi ni. Dan masa tu orang yang susah, masa tu semua tak mau harta. Tak mau ambil. La aribali fi, kami aku tak perlu benda ni, aku tak mau benda ni. Pasal apa tak mau? Sebab masing-masing nampak harta ni jadi beban. Rupanya ulama sebut hadis ni nak mengajar kita, ayah-ayah kalau nak buat kebajikan, buat sekarang. Kalau nak semayang, mayang sekarang. Kalau kata nak buat apa-apa amalan baik, buat sekarang. Jangan buat selepas matahari naik belah barat. Jangan tunggu matahari naik belah barat baru nak pulun. Tak ada guna. Ibu-ibu yang ada di sini, kalau kata apa nak buat apa kebaikan pun buatlah. Nak sedekah ke, nak infak ke, nak buat wakaf ke apa ke, buatlah. Tumpang ada, buatlah. Bila matahari naik belah barat, habis pintu taubat tutup. Bila nyawa sampai ke ghor-ghorah, sampai ke kerongkong, pintu taubat tutup. Tak ada guna. Ada satu makcik baru ni tanya soalan, "Ustaz, saya..." Dia tanya soalan sedekah, tak apalah kita, saya buat contoh sedekah ni, saya kita kek dengan apa saja nak. Dia kata, "Ustaz, saya sedekah sekarang, masa hidup ni, dengan saya sedekah waktu saya nak mati, Ustaz. Saya duduk tengah sakit, duduk atas katil tu, dah tahu lah. Memang tak pergi ke mana nak mati lah. Masa tu baru saya atur. Ni nanti kalau mak mati nanti, duit dalam tabung haji mak apa wakah kat Mak Tafih tu nak. Duit bawah bantai ni apa pergi bagi dekat apa nama masjid tu nak. Ni duit mak ada sikit-sikit ni, apa buatlah wakah-wakah kenuri-kenuri apa kat mak sikit nak." Baik, makcik tu tanya, "Sama tak Ustaz pahala masa kita bagi masa hidup sendiri macam ni, dengan kita duk pesan-pesan kat anak Ustaz suruh anak buat nanti? Sama tak?" Jawapan dia, sangat tak sama. Sangat beza ganjaran dia. Lepas tu kalau nak buat, buat tengah sihat ni. Buat tengah sihat ni. Jangan buat waktu nak sakit, waktu tahu nak mati, baru kira nak bagi. Tak banyak manfaat pun. Understand? Any question? Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan sama. Sikit ke? Yang ni rakyat nombor 5 tu. Nombor 5 tu mana keluar dah pun rakyat. Nombor 6. Sikit ke? Yang ni minta tolong sungguh-sungguh lah. Yang main mengaji, saya harap lah. Khususnya yang mendengar kuliah malam ni secara langsung ni. Minta tolong sungguh-sungguh lah. Tanda akhir zaman ni, dia akan keluar wazdahara. Dia akan makin berkembang. Merata tempat akan jadi. Tanda nombor 6 ni. Cuma nak minta tolong, yang mana main mengaji hari ni, tolong hati-hati dengan tajuk nombor 6 ni. Yang mana duk tengah buat benda ni, tolong stop. Tolong berhenti sungguh-sungguh. Apa dia Ustaz? Rupanya di antara tanda akhir zaman, pendapatan dengan cara maksiat. Rupanya di antara tanda akhir zaman, manusia dah mula tak peduli dah. Halal ke haram, dia tak ambil kisah kan. Dia kira sapu. Janji dapat. Halal haram tak tepi, boleh tak boleh tak tepi, dosa tak dosa tak tepi. Janji benda ni aku mau dapat. Cara macam mana tu jangan pasal saya lah. Janji boleh kat aku. Rupanya tanda akhir zaman akan main suasana macam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am min al-halali am min al-haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, akan mari kepada manusia ni satu suasana,
manusia tidak lagi mempedulikan daripada mana mereka mendapatkan harta, adakah dari yang halal ataupun daripada yang haram. Tanda akhir zaman akan mari satu masa, manusia dah tak peduli halal haram, dia kira sapu. Soalannya, kenapa jadi macam tu? Ayah-ayah yang mana ada kitab, buat catatan kat buku tu, tulis situ, kerana nipisnya iman. Akhir zaman ni iman manusia makin nipis, dia goyah dengan benda haram. Tu yang main video baru ni kan, video judi boleh buat tu kan, pun biadab ya, makhluk hak buat video. Tambah hak baru ni keluar iklan apa, sama juga iklan judi juga, main game online. Yang buat iklan tu orang Melayu pakai tudung ni, apa berani ni lah, jahat berani lah ni. Baik, tulis kat tu, kerana nipisnya iman, tiada ilmu. Sebab tak ada ilmu, nombor satu iman nipis, halal haram dia tak peduli lah. Tak ada ilmu pula ustaz, tak tahu kata benda tu haram, dia ingatkan boleh, dia kata siapa ya. Dua, yang ketiga tulis situ, kalau bahasa buku tulis sedap sikit no? Kalau bahasa buku dia tulis bernafsu dengan harta. Kalau bahasa bernafsu dengan harta, kalau bahasa kampung kita, kita panggil kelabu mata lah, kelabu mata dengan harta. Rupanya akhir zaman akan mari satu zaman, manusia jadi macam tu, dia kelabu mata dengan harta ni, banyak sikit oh kira nak pulun, nampak dapat lebih sikit kira nak pulun, halal haram dia tak tepi. Dan yang keempat tu, itu kelemahan pemerintah, kelemahan pemerintah. Rupanya tanda akhir zaman, pemerintahan di akhir zaman secara umum lah, bukan kita fokus Malaysia dia. Pemerintahan di dunia ni secara umumnya, mereka mula longgarkan benda-benda haram ni. Benda haram ni mereka tak sekat. Biar buka. Pelacuran, biar buka. Sekat sikit, tumbuh lagi. Biar pia. Kan? Kena pula pegawai-pegawai ni, dibayar pula rasuah sikit. Ni apa nak buat apa buat. Tu yang main lah kecoh kan. Sampai dalam Malaysia pun kecoh isu tu lah kan. Polis-polis tu kan. Wallahu'alam lah. Cuma nak sebut, dia part ni. Iman nipih, kekurangan ilmu ataupun tak ada ilmu, dengan harta ni bernafsu, kabur mata dengan harta, dan juga kelemahan dari sudut pentadbiran kuasa pemerintahan. Bila part ni macam tu, jadi tu ya. Boleh dapat lah. Kalau tanya, pasipa jadi macam tu ustaz, part ni. Ayah-ayah yang mana, saya rasa yang mana main mengaji daripada kelas minggu lepas, pada muka surat, tak silap saya, pada muka surat 7, ayah-ayah ada buat catatan kan, ibu-ibu ada buat catatan kan, berkaitan dengan yang saya sebut asas kiamat ataupun rukun kiamat. Pasal kan, rukun kiamat part tu, dia pusing part tu sebenarnya. Nampak siapa yang tulis hari tu, berkaitan dengan iman, ilmu, harta, pemerintah. Rupanya part tu lah penyebab tanda kiamat ni banyak duk muncul, banyak keluar. Masalah ilmu, masalah iman, masalah harta, masalah pemerintahan. Part ni menyebabkan apa? Tanda kiamat ni banyak keluar ke zaman ni. Hak merapu-merapu ni banyak keluar. Dan yang menariknya, ayah-ayah kita diminta baca surah Kahfi. Tiap-tiap minggu baca surah Kahfi. Kita diminta hari-hari baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Kahfi. Alasannya apa, sebab dia ustaz? Nabi sebut nak elak daripada Dajjal. Surah Kahfi tu nak elak pada Dajjal. Padahal surah Kahfi ni ada 110 ayat panjang, 110 ayat. Satu nama Dajjal pun tak ada. Kalau perasan lah, satu nama Dajjal pun tak ada. Tapi siapa baca surah tu? Rupanya antara rahsia dia, rahsia surah tu, kalau kita perasan lah, dalam surah tu ada 4 cerita. Ya, 4 cerita. Nombor 1, cerita pasal Ashabul Kahfi. Mereka lari masuk dalam gua sebab jaga iman. Poin iman ada situ. Cerita yang kedua dalam surah Kahfi, cerita pasal dua beradik, pasal tanah, pasal harta. Harta ada itu. Cerita yang ketiga dalam surah Kahfi, cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Berkait dengan apa? Ilmu. Nabi Musa pergi mengaji dengan Nabi Khidir, nak dapatkan ilmu. Ilmu ada kat situ. Dan yang keempat, cerita Iskandar Zulkarnain. Berkait dengan kekuasaan. Mu ada kaitan maka. Dajjal keluar akhir zaman nanti, dia akan pelingkuk empat benda ni.
dia pelingkup iman manusia, dia pelingkup ilmu manusia, dia pelingkup reta sampai tak peduli halal haram, janji siapa, dia provoke manusia supaya rebut cari reta, halal haram tak tepi, dia tonjol hak tokoh-tokoh, hak kaya-kaya ni supaya kita pakat cemburu belakang, lepas tu dia bagi orang pakat gila kosa belakang. Dajjal nak pelingkup senang eh? Tak tu eh? Baik. Understand? Boleh kan? InsyaAllah. Tanda yang rekan nombor 6 tu. Nah, cuma nak minta tolong yang main mengaji, jangan buat lah. Minta tolong lah. Sebagai penutup. Penutup lah. Nombor 7 ni minggu depan lah. Nah, mungkin siapa yang tak ada kitab minggu ni, minggu depan saya cuba ketiak bawa kitab. Kita pakat-pakat. Tapi bawa pen lah. Syarat bawa pen. Pasal banyak orang. Semua hadis ada catatan. Saya nak minta tolong yang main mengaji hari ni, minta tolong sungguh-sungguh, tolong hati-hati dengan harta kita lah. Yang main mengaji ni dulu, tolonglah jaga. Jangan terlibat dengan benda haram. Kalau tahu benda tu berdosa, jangan ambil. Walaupun sekupang, walaupun seduit, walaupun 5 sen, jangan ambil. Nah, jangan ambil. Minta tolong sungguh-sungguh. Rupanya bila kita ambil hak orang lain, kalau kita ambil cara tak betul, rupanya kesannya, saya sebut dalam perkataan mudah dia, dia jadi macam barah dalam harta kita. Kita ambil cara haram ni sikit ni, tapi dia jadi barah dalam hidup kita. Reta kita habis jadi masalah disebabkan sikit benda haram yang kita ambil. Ayah-ayah kerja, gaji cantik dah, gaji elok. Tapi kadang-kadang OT 2 jam, claim 3 jam. Kan tipu tu. Kan tipu tu. Kita punch card pukul 8, 8.30 tak masuk kerja lagi. Saat lagi Ustaz, pukul 1, pukul 1 tak masuk lagi rehat. Pukul 5 balik. Kan kita dapat upah setiap hari, sebulan sekali dapat upah. Upah tu berdasarkan kerja kita 8 sampai 5. Tapi kita buat kerja tak sampai 8-5, kita hilang banyak. Jadi kita ambil hasil orang. Jangan buat macam tu, jangan. Yang mana jual tanah, beli tanah, jangan. Jangan duk ambil cara haram, jangan. Kan? Ibu-ibu di belakang, hari tu kita mengaji tajuk ambil duit suami. Kan? Kuliah duha itu. Ambil duit suami tak habak, jangan. Walaupun nampak simple. Jangan. Ya. Sebagai penutup, ada satu cerita lah. Ada satu orang ulama, orang alim. Anak buah dia main cerita kat dia, tunggu. Saya ni kerja sehari dapat 5 dirham. Sehari 5 dirham. Tak cukup-cukup lah tunggu. Duit saya sikit, cukup tak cukup. 5 dirham sehari tak cukup. Tok Guru tu kata, tak apa. Mana majikan kamu? Oh, dia kata, tu majikan saya. Tok Guru pi minta bagi up gaji sikit. Bagi gaji naik. Tak apa. Tok Guru tu pun pi jumpa majikan tu. Bos, anak buah kamu minta supaya gaji dia naik. Sebab dia kata dia sesak, tak cukup duit lah apa semua. Jadi saya nak minta pada kamu, wahai bos. Kamu ni majikan, saya nak minta kat kamu. Kamu tolong potong gaji dia 1 dirham. Bagi tinggal 4 dirham. Ya, sorry. Potong, bagi tinggal 4 ya. Okay. Bajikan, Tok Guru suruh. Dia potong tu eh. Dia kata esok 4 dirham ya. Rupanya esok sungguh Tok Guru, bos tu bayar 4 dirham ya. Bayaran gaji hari, bayar 4 dirham ya. Anak buah ni hak budak hak gaji ni, pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru, biar merayu balik bagi naik 5 juga lah. 4 lagi sesak tu. Biar minta balik bagi naik jadi 5 balik. Tok Guru tu pun pergi jumpa anak murid kamu, mai jumpa aku ni, anak murid ni mai jumpa, dia minta suruh penaik balik 5. Aku nak minta kamu potong lagi 1 dirham. Jadi tinggal 3. Rupanya lepas tinggal 3 tu, anak buah ni tak mai jumpa Tok Guru lah. Sebab apa? Takut lagi pergi jumpa lagi, kena 2 dirham je. Tak pergi. Rupanya lepas 2 minggu lah. Rupanya anak murid tu mai jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, terima kasih banyak-banyak noh. Saya rasa rezeki saya sehari 3 dirham tu cukup pula. Lah saya duk dapat 3 dirham tu cukup pula dah. Sebelum ni duk rasa tak cukup, dapat 5 tak cukup. Ni dapat 3 cukup pula. Tahu Tok Guru tu jawab apa? Dia kata sebenarnya gaji kamu ni atau sorry, sebenarnya kerja yang kamu buat ni padan dengan upah 3 dirham yang agaknya. Kamu buat kerja relax banyak, rehat banyak, culas banyak, tuang banyak apa? Patut gaji kamu tu 3 dirham ya. Sebab tu bila dapat 3 dirham cukup. Selama ni kamu dapat 5 dirham, kamu dapat lebih. Tak padan dengan kerja yang kamu buat. Sebab tu kerja kamu 5 dirham tak cukup-cukup. Dia.
Sebab tu hati-hati, poin dia bukan nak suruh potong gaji dah, tapi nak abang kata jaga noh, takut kita buat lebih kurang, tak peduli halal haram siapa, dia akan short kita punya pendapatan. Gaji kita short, duit kita short, tak campur dengan haram ni memang masalah. Nak abang tu lah. Ya, biarlah tanda ni keluar pada semua orang, keluar kot lain lah. Kalau boleh jangan biar tanda ni keluar dalam diri kita hak main mengaji di Sungai Tiram hari ni. Jangan bagi kita, jangan buat lah, bahasa mudah jangan buat. Biarlah tanda ni keluar pada orang lain. Boleh kan? Nah, minta tolong sungguh-sungguh lah. Mudah-mudahan 6 poin hari ni ada faedah. Dia tekat nombor 10 lah. Yang poin banyak ni tekat nombor 10. Start nombor 11 tu saya baca, tulis 1-2 poin, 1-2 poin gitu ya. Yang nak ulas banyak tekat nombor 10 ya. Boleh no? InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. InsyaAllah ada 3 pertemuan lagi dan lebih, don't worry. Dan habis kitab ni insyaAllah. Jadi saya cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Siapa yang berhajat nak kitab ni, minggu depan saya bawa. No? Nanti kalau nak tulis poin, boleh ikuti balik video yang dirakam ni. Nah, boleh cetik semula poin-poin tu insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.